Nah, nah, nah. Eh, ya ampun. Baiklah. Mau dibawa, mau dibawa. Soal mahkota. Oke, mahkotanya namanya World of Victory. Mahkota ini hasil rancangan saya, tapi diproduksi oleh PT YT Utama Putra. Jadi mahkota ini terbuat dari bahan dasar emas. Lalu ada keunikannya, kita menggunakan teknik dancing stone di permata-permata yang ada di mahkota saya gitu. Mungkin berat-beratnya? Beratnya tadi hampir 1 kilo ya emasnya gitu. Jadi kenapa dancing stone? Karena memang YT Utama Putra itu yang punya lisensi, memegang lisensi dancing stone. Jadi ya pengennya lebih sparkling aja sih di mahkotanya gitu. Jadi mahkota itu terinspirasi dari yayasan saya, kan yayasan saya namanya Dunia Mega Bintang. Jadi itu seperti bintang-bintang yang lagi terbang-terbang gitu. Pemilihan bentuknya mungkin yang beda apa? Yang berbeda dari motifnya, karena ya motifnya saya inspired dari bintang. Dan itu memang tidak terbuat dari berlian, tapi itu dari stimulasi diamond. Yang mana buat saya, itu sih saya ambil dari segi keamanan ya, karena memang udah terbuat juga dari emas gitu. Bocoran mungkin berapa lama sih proses pembuatan? Proses pembuatannya kurang lebih 3 bulan ya. Harga mahkotanya kurang lebih ditaksir Qarif. Bocoran. Bocoran dong, mahkota kita harganya berapa? 3,5 Wow. Harga mahkota itu harganya 3,5 miliar. Alhamdulillah. Itu nanti mahkotanya keliling atau gimana? Oh, mahkota itu akan keliling dong. Mahkota itu akan keliling, akan turun-menurun. Ini terbuat dari emas dan juga simulated diamond. Jadi dari YT Utama Putra, desain saya, seharga 3,5 miliar. Mau coba? Ikut Miss Grand Indonesia. Terima kasih ya.